Sebagian dari 33 warga negara Indonesia atau WNI asal Sulawesi Utara yang diduga mengalami penyekapan di Kamboja sudah kembali ke Manado. Kabar terbaru itu diungkap Mark Lino Mewangkang, kuasa hukum mereka dari Membara Law Firm. Dia mengatakan para WNI kembali dalam tiga gelombang. Gelombang pertama pada 26 Desember 2022 sebanyak 8 orang. Pada 27 Desember 2022 sebanyak 14 orang dan 28 Desember 2022 menyusul 11 orang. Kepulangan itu adalah kado natal dari Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, Anggota DPR di Sulawesi Utara, Harold Keawan, pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepedulian Sufmi Dasko Ahmad. Tentunya wujud dari komitmen Partai Gerindra untuk setia bersama rakyat terkait kepulangan 33 WN asal Sulawesi Utara yang dibantu dan difasilitasi oleh Pak Prof. Dr. Sufmi Dasko Ahmad, kata politisi Partai Gerindra ini. Sebagai kader Partai Gerindra yang duduk di Komisi 1 DPRD Sulut yang membidangi pemerintahan, hukum HAM, dan Kamtipmas, Hairul Keawan mengatakan, Provinsi Sulut berbangga dan bersyukur atas bantuan tersebut. Oleh sebab itu, izinkan saya selaku wakil rakyat menyampaikan banyak terima kasih buat Prof. Dr. Sufmi Dasko Ahmad dan semua yang terlibat dalam kepulangan 33 wni asal Sulut di Bumi Nyur Melambai, kata pria asal Remboken, Minahasa ini. Sebelumnya, 33 wni asal Sulut berakhir kena tipu ketika bekerja di Kamboja. Bukannya mendapat kerja layak, mereka dipaksa menjadi scammer atau penipu. Setelah melalui drama panjang, akhirnya 33 Wian Esal Sulut itu sudah berhasil dibebaskan dan dibawa ke Bre. Para pekerja sempat disekap dan diancam bakal diambil organ tubuhnya.